Saya hanya, mengklarifikasi banyak mispersepsi di publik ya, yang saya baca dari data bahwa seolah-olah IKN ini selesai pada tanggal 17 Agustus. Itu salah ya. Ini adalah proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam waktu dekat. Dan poin yang tadi disampaikan oleh Pak Bas, kita ini tidak sedang berkejar-kejaran, kita ini tidak sedang ricuh, rusuh, ngebut ya, ugal-ugalan. Karena perintah Pak Presiden saya dengar berkali-kali, jangan sampai hanya mengejar 17 Oktober itu konstruksinya tidak baik. Termasuk tadi soal bandara ya, safety first ya. Jangan sampai mengorbankan keselamatan hanya demi kecepatan ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi persepsi publik nih yang banyak salah, seolah-olah IKN ini jadi 17 Agustus, enggak. Tapi insya Allah kalau untuk penyelenggaraan upacara saja, insya Allah dengan dua kota ya, secara hibrid Jakarta dan di sini IKN ini, insya Allah tidak ada masalah. Oke, terima kasih.